Hai, selamat datang di videonya Titi. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Masih di segmen Space of K-pop, hari ini Titi bakal mereaction lagi salah satu MV yang baru dirilis oleh Big Hit Label. Siapa lagi kalau bukan adanya Bang Tan? Ya, Tomorrow by Together atau 2 by 2 hari ini merilis MV comeback mereka yang berjudul Can You See Me? Apakah kalian semua udah pada nonton MV-nya? Kalau udah nonton boleh sharing di bawah juga ya. Apakah jiwa-jiwa muda gue akan bergetar melihat adik-adik gemes ini? Jadi gue ngeliat Yeonjun rambutnya koneng coy. Gimana? Apakah gue akan ambiar dengan berondong-berondongnya gue? Daripada gue banyak bacot, lebih baik kita nonton langsung. Ini dia, reaction MV 2 by 2, Tomorrow by Together, Can You See Me? Let's watch it. Big Hit. Wow, notes. Oh, ini kayak terusannya si ini gak sih, si Crown? Ini gue malesnya tuh teori, Big Hit tuh penuh dengan teori ya. Gue males. Oh my god. Hyuka. Ganteng banget sih. Oh my god. Aduh. Bentar. Gue baru mulai. Ini tante-tante gak bisa ngeliat berondongnya. Ya Allah, ini berondong-berondong gue ya BTW. Aduh, Sobin. Ganteng juga Sobin. Yeonjun. Oh my god. Ya Allah, rambutnya beneran kuning, Yeonjun. Astagfirullahaladzim. Lagunya agak slow mellow gitu ya. Oh my god. Ya Allah, Sobi. Rambutnya ungu. Yuka rambutnya hitam coy. Oh my god. Oh my god. Sebenarnya gue malu sih. Gue tante-tante, aduh maaf banget ini gue nge-pause-nya pas bagian Yeonjun lagi cengok banget. Aduh, si baby Hyuka. Kenapa? Oh my god. Sumpah kayak Ken di Barbie gak sih? Hyuka, oh my god. Tante panas, tante panas. Ada bagian part dimana mereka kayak bener-bener diem, kayak banyak pikiran coy. Can you see me? Bisa kamu melihatku? Oh my god, kayak zombie. Why? Lihat dong outfitnya coy. Sebenernya gue heboh banget sebagai tante-tante ya Allah. Rumahnya kebakaran coy. Oh my god, ini kenapa sih? Kenapa? Oh my god, sumpah. Yeonjun, nah, cebang. Luna gak sanggup, sayang. Luna gak sanggup. Please.
Luna, aduh ya Allah. Guys, siapa yang ngebiasin Yeonjun juga? Pas. Sumpah, Luna gak sanggup. Sumpah ya, bibirnya Yeonjun BTW. Ini oke, 18 plus ya. Bibirnya seksi banget coy. Asik lagu ya. Ciri khas TXT gini ya, two by two. Oh my god, sumpah ini Yeonjun keren banget outfitnya dengan rambutnya yang kuning. Kenapa? Oh my god, keren. Abis. Oh my god, amin. Gue minum dulu guys. Susah sih. Susah kalau satu grup itu isinya visual semua. Dari Yeonjun, Hyuka, Sobin, Bomgyu, Taehyun. Taehyun aja cakep banget coy. Ya Allah, ya Allah, Nuna, Nuna. Tuh gue harus ingat umur sih, kalau gak ingat umur. Gila sih, ini lagi-lagi gue mau itu Bangtan atau mau Tsubatu atau TXT itu pasti nggak lepas dari teori ya, big hit lah ya. But di sini gue nggak mau mikirin teori, gue cuma mau menikmatin visualisasi mereka aja. Dimana rambut, aduh boleh nggak sih diulang, boleh ya sih, dimana rambutnya si Yeonjun, ya Allah ini boleh gue ulang nggak sih, boleh ya sedikit bagian Yeonjun. Kayak lagu apa ya? Gitu ya. Ini kayak zombie loh di sini. Mampus di sini dia. Gila. Gila. Oke, gue gak ngerti ini teori apa yang ada di Big Hit. Bang Si-hyuk selalu membuat teori-teori di luar nalar kita yang membuat kita menjadi kreatif untuk membuat teori-teori. Gak tau kenapa tuh si Yeonjun rambutnya kuning, Hyuka udah mirip Barbie banget, kayak Barbie cowok yang Ken itu mirip Ken banget. Kayak boneka Prancis gitu, tau gak sih lo? Hyuka, gila, ganteng banget. Aduh, boneka itu beneran boneka sih menurut gue kalau Hyuka. Terus Sobin, ya Allah, Sobin juga cute. Tapi kok nggak nyambung sama ini ya, teaser awalnya? Kan kalau di teaser awalnya tuh si Sobin kayak sendirian tuh di meja. Meja gede, terus kayak dia dijauhin sama member-member yang lain. Tapi kok nggak ada bagian itu ya? Gue kira ada sih bagian part yang si Sobin di jauhin sama member-membernya, tapi nggak ada. Itu kan menurut gue kayak Big Hit tuh kayak luar kepala coy, sumpah. Gue tuh sampai sekarang, sampai baru selesai MV-nya tadi, gue nggak bisa bedain mana Bomgyu, mana Taehyun. Muka mereka tuh kayak similar gitu nggak sih, tipe-tipe mukanya tuh sama. Gue takut nyebutin salah nama. Moa, gimana menurut kalian MV terbarunya Tsubatu ini, TXT? Menurut aku sih ini gila sih, keren banget dengan rambut Hyeonjun yang kuning. Gue gak sabar banget buat nonton comeback stage-nya mereka. Gue liat sih udah rilis juga comeback stage-nya, gue mau nonton abis ini. Ah, gimana kalian? Ambiar juga gak kayak gue? Ini Nuna-Nuna nih. Ambiar ngeliat berondong-berondongnya comeback, ini kayak bener-bener jiwa muda gue terombang-ambing guys. Oke, itu aja reaction MV Tomorrow by Together atau Tsubatu atau TXT, apapun yang kalian sebutkan. Yang jelas mereka satu grup isinya visual semua. Setuju gak sama gue kalau Tomorrow by Together itu isinya semuanya visual? Setuju kan?
subscribe dulu kalau setuju. Kalau kalian punya teori-teori yang menarik tentang Tomorrow by Together, boleh komen di bawah, kita discuss di bawah teori apa yang kalian punya, biar aku juga bisa paham nih teori-teori kalian. Jangan lupa like video ini kalau misalkan kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian kalau misalkan kalian tertarik dengan video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe video ini, please do subscribe, karena subscribe itu gratis dan membuat gue juga lebih semangat untuk buat videonya. Oke, buat kalian yang baru mampir ke channel aku, annyeong, aku Titi Ali Rahman. Selamat datang di video yang tidak berfaedah ini. Semoga kalian suka videonya. Nuna pamit, Titi pamit, atau Tante pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Muanyeong!